dagang. Sebab apa yang pernah diungkap oleh almarhum Malik bin Nabi, tidak mungkin akan ada perubahan kalau tidak ada ketukan dari damir kita. The inner struggle of conscience. You suka dengan kebaikan, you senang dengan ma'ruf, you benci dengan kemungkaran, you benci dengan kezaliman, you menolak rasuah dan penindasan, you menolak penghinaan oleh manusia ke atas manusia. Apa relevan Islam bagi kita? Islam ni zaman hijrah. Apa dia? Angkat martabat umat, bebaskan manusia dari tekanan manusia. Itu hijrah. Bukan negara tak boleh pegang anjing. Saya tak mau masuk kontroversi itu. Tapi ini tengok polemik sekarang ini. Saya tak galak orang Islam nak pegang golok tapi tertentu masuk. Saya. Tetapi nak tengok polemik sekarang, rasuah berbilion, tak ada perbincangan. Penindasan, tidak ada perbincangan. Puluhan orang ditangkap, didakwa atas hasutan dalam negeri, atas hasutan negara, tidak ada isu. Anak heret keluar masuk penjara, betul negeri bapak dia. Dia tak jadi isu. Yang jadi isu, jangan sentuh anjing. Apa jadi kepada wacana umat itu? Ya, baru putih. Jadi saya harap saudara, lihat anak muda ini harus jadi, kalau almarhum Malik bin Nabi menyebut inner struggle of conscience, saya tambah bagi anak muda. Anak muda mesti voice of conscience, suara hati nurani rakyat. Harga barang, permasalahan yang berlaku sudah bangkitkan. Jadi saudara, saya ada dua lagi majlis malam ini. Satu akta hasutan, satu lagi perhimpunan akhir di stadium. Tapi saya, saudara Fahmi, saya pilih masa yang panjang di Universiti Melayu. Saudara, hari besok TV3 dan utusan Malaysia akan lapor perhimpunan Universiti Melayu, ini salah Anwar. Kalau saya diundang oleh PMUM, ini salah Fahmi. Tapi kesalahan dilakukan ikut undang-undang mereka, tapi ikut peraturan dan hak universiti. Ini keputusan dia yang bijak dan kita salut kepada pimpinan PMUM. Hari-hari berikut akan mencabar. Saya, kalau izin 2 minit sentuh kes saya, pergi balik mahkamah, saya akan hadapi. Saya di London bulan ini, saya ulang kenyataan ini. Saya cekoce, saya mulai ke Democrat sebagai bekas profesor di Georgetown University Washington DC. Tapi masuk Universiti Melayu tak boleh. Saya diminta mempromosikan bersama dengan Profesor Wahab Effendi, Cambridge and Westminster University, task force on the reform of higher education in the Muslim world. Sedap, saya diminta mempromosikan reform pendidikan tinggi universiti-universiti di dunia Islam. Di negara saya, tak boleh masuk universiti. Baik. Semua anggota tanpa kecuali mengatakan, Anwar, dengar nasihat kami. Kami tak mau kamu kembali ke Kuala Lumpur dan dimasukkan ke dalam penjara. Kamu ada peranan di sini. Kamu di London, Presiden Turki undang untuk di Istanbul. Saya ucap terima kasih. Dan dia bilang, dia beritahu, Mandela sendiri pun memang nak lari, ditangkap dan dipenjarakan. Mandela tidak serah. Macam mana orang serah? Saya jawab dua perkara. Pertama, tak ada sebab saya dihukum. Saya tidak bersalah. Saya tidak boleh terus dikitlah dan dihina begitu rupa. Saudara, go by the law, go by the facts. There is no case against Anwar.
Saudara tahu dalam Court of Appeal, Mahkamah Rayuan, apa berlaku? Di advance satu bulan sebab langkah gajah. Dia kata dah nak sangat langkah gajah, esok pergilah penjara gajah. Barang. Saudara, kita tahu putus masa itu juga. Pukul 7 malam berakhir. Pukul 12 malam kita terbang hilang. Salah Anwar juga. Saudara, saya jawab pertama, saya masih meletakkan harapan Sanity would prevail. The highest court of the land will adjudicate based on facts and the law. Dan saya wajib dibebaskan. Tapi, apa risiko? International Commission of Juries, International Parliamentary Union, International Bar Association, International Human Rights Organization, dan semalam Syekh Dr. Syekh Yusuf Al-Khardawi, Ketua Majlis Ulama Sedunia, mengutus satu kenyataan kepada saya, minta disebarkan kepada semua rakyat Malaysia, hentikanlah kezaliman ke atas Anwar Ibrahim. Takbir! Saudara, baca kenyataan dia. Saudara, saya pilih untuk pulang dan hadapi risiko. Saya kata dua sebab. Pertama, saya masih menaruh harapan hakim membuat keputusan ikut undang-undang. Kalau ditakdirkan saya disabitkan salah atas arahan politik, saya mesti bersedia dengan tenang. Bincang dengan Azizah, non aku Azizah, dengan Izzah dan adik-adik dia semua. Tidak mudah sudah. Umur saya 67. Nampak 47. Tapi tak patut tak. Bagi sesiapa yang siuman tolak saya ke penjara, padahal saya tidak bersalah. Saya boleh pilih untuk keluar. Tapi saya nak bagi tahu. Saya beritahu kepada Fahmi. Apa saya nak jawab? Saya datang ke Universiti Melayu, anak-anak tanya, Pak Anwar, okay. Uncle Anwar, you alright? Because you decide to move out to London or Istanbul. What about us? Kemana Fahmi nak lagi? Kemana anak-anak mahasiswa yang lain? Jadi saya harus lakukan sedikit pengorbanan. Saya tidak mau anak-anak rasa kecewa dengan perjuangan ini. Biar saya tenang. Kalau saya tak tahu di penjara dulu boleh pukul setengah mati. I don't know the future. Andai kata saya tumbang sekalipun, lawan. Anak-anak akan tahu pakcik atau uncle Anwar dengan umur sedemikian, dengan risiko sedemikian, pilih untuk kembali dan hadapi rintangan itu supaya anak-anak boleh sebut, oh kalau pakcik Anwar boleh sebut, kami pun bolehlah lakukan sedikit-sedikit. Yang lain yang datang mengiringi saya, masuk pimpinan keadilan Safir Iskandar dan Bapak Ali Parlimen Suhaizan, Ketua Dewan Pemuda PAS pun ada, pimpinan DUP pun ada, dan rakan-rakan yang lain, itu izinkan saya untuk sekadar mengalu-alukan mereka. Mereka tidak campur, ini urusan PMUM. Cikgu Bat pun ada, kau lepas dia nak ambil alih saya, jangan. Kerana ini pure usaha PMUM. Saya tahu akan difitnah. Saya tak kita rancang. Saya nak beritahu sudah. PMUM ambil inisiatif. Malah saya sebagai orang tua bapa pernah menasihat. Tak apa kalau saudara rasa nak batalkan, saya tidak rasa tersinggung. Karena you have done a great job already. But I again salute my children. Anak-anak ini berkata. Besok pagi saya ke Mahkamah Persekutuan. Kita doakan semua selamat. Tapi sudahlah. Set this good example. Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan. You teach this UMNO embarrassment and this nationalism lesson. You can work together. You don't insult each other. You tunjuk affection di kalangan semua kaum dan semua agama. Bekerja untuk tegakkan keadilan di negara ini. Jangan izinkan orang lagakan kita di antara kaum dan agama. Kita boleh kekalkan
akidah kita, akhlak kita, syakhsiyah kita dan roh perjuangan kita. Tapi juga dengan menghina orang. Saya sekali lagi nak tekankan dengan ini, bagi saya bahaya yang paling besar negara kita. Soal ketegangan kaum dan agama yang sengaja diapi-apikan oleh penguasa untuk menutup rasuah mereka. Naik kadar minyak 40 sen dalam satu tahun. Lu naik motor pun tahu masalah. Tu pun sokong UMNO lagi, aku tak faham. Jadi saya ucapkan lagi terima kasih, saya minta izin. Sudah fahami. All the best. Dan take care dan defend this young man. Bagus.